kondisi saat ini kami berserah Tuhan. Setiap kita di rumah masing-masing, kita mau nyatakan iman kita kepada Tuhan. Kita mau nyatakan Indonesia bebas dari corona, saudara. Di zaman-zaman akhir akan banyak manusia yang mementingkan dirinya sendiri, saudara. Biarlah setiap kita enggak jadi orang tersebut, dengan berdoa bagi kepentingan kita pribadi, bagi permasalahan ekonomi kita pribadi, tapi kita mau berdiri bagi bangsa ini, saudara. Kita mau berdoa agar kuasa Tuhan nyata. Kami satukan hati kami, Tuhan.
Tulang-tulang yang sudah kering Tuhan, baik itu di gereja kami Tuhan, di Youth, di Cup, juga di Indonesia Tuhan, di seluruh dunia. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kami mau mengimani sepenuh hati kami Tuhan, sekuat iman kami Tuhan. Kami gak perlu khawatir sebab kami punya Engkau. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama, saudara. Ku tetapkan hatiku, Tuhan percaya tanpa syarat takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk janji Tuhan, saudara, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas sekolahmu. Jangan pernah berhenti mempercayai Tuhan, saudara, sebab Dia Tuhan yang gak pernah gagal. Mari kita orang-orang beriman, kita gerakan iman kita untuk lebih percaya kepada Tuhan. Tetapkan hatiku, tu percaya tanpa syarat. Meskipun kami belum melihat hasilnya Tuhan, kami percaya Engkau telah bertindak Tuhan. Mari gerakan iman. Tadi kami sudah memuji meninggikan namamu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan mempunyai iman Tuhan akan hari-hari ke depan Tuhan. Kami gak perlu khawatir Tuhan akan hidup kami Tuhan. Tapi kami mau berdiri lebih lagi Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Kami mempercayai janjimu ya dan amin Tuhan. Juga kau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firmanmu. Ajar setiap kami duduk diam Tuhan. Dan dengan mendengarkan firman-Mu Tuhan, iman kami boleh kembali bangkit lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami berdiam selalu dekat di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara semua yang ada di rumah. Saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita belajar tentang quiet moment with God. Saat teduh bersama dengan Tuhan. Di saat sekitar kita mulai bingung, panik, tidak tahu harus berbuat apa dengan datangnya munculnya COVID-19 ini. Seperti tanda-tanda ciri khas dari kedatangan Tuhan. Yaitu yang pertama, global. Di mana di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang ke-10, terjadi pencobaan di seluruh dunia.
saat ini sudah ada 203 negara yang kena COVID-19. Lalu terjadinya juga cirinya sama, bersamaan. Tiba-tiba menghebat. Negaranya kelihatannya aman, tenang, damai, enggak mungkin jauh. Tapi ternyata seperti kebenaran firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga. Tiba-tiba datang kebinasaan. Dan yang keempat, belum pernah terjadi. Enggak disangka-sangka. Sebab itu, saudara semua yang ada di rumah saat ini, biar kita renungkan baik-baik. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan bersama-sama dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Sekali lagi, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, baik ada di rumah, baca dengan keras. Sebab ketika kita membaca, mendengar firman Tuhan, dan di situ timbul iman di dalam kehidupan kita. Kita baca 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dengan kata lain, kedatangan Tuhan yang kedua tahap pertama sudah dekat. Sudahkah kita siap? Di mana terjadi banyak kesukaran di seluruh dunia dan sesuatu yang baru terjadi pun terjadi lagi, muncul lagi, muncul lagi. COVID-19 baru permulaannya. Akan ada yang lebih lagi, lebih lagi. Sehingga membuat orang itu jadi goncang. Ketika mengalami seperti demikian, Tuhan katakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saat ini kita belajar bersama-sama tentang doa. Apa sih doa itu? Doa adalah berbicara kepada Tuhan. Penghubung antara kita dengan Allah itu lewat doa. Saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Dia, saat kita bersyukur, saat kita meminta, memohon kepada Tuhan, saat kita bertanya, saluran penghubungnya adalah doa. Dan ketika Tuhan menjawab kepada kita, Dia menyatakan suaranya, Dia menyatakan kuasanya, Dia menyatakan karunia-Nya, Dia menyatakan kehadiran-Nya dalam kehidupan kita. Itu doa. Sebab itu kita belajar bagaimana doa yang betul. Yaitu di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita berdoa dalam roh dan kebenaran, ini adalah satu doa yang betul. Kita baca sama-sama dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 sampai 24. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jelas sekali kebenaran firman Tuhan itu. Di akhir zaman ini, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab jelas Allah adalah roh. Ketika kita hendak menyembah kepada Allah, ketika kita berbicara kepada Allah, ketika kita berbahasa lidah dalam roh dan kebenaran, maka doa kita itu tembus sampai kepada Allah. Allah adalah roh. Ketika kita berbicara dalam bahasa roh, hidup kita benar, maka doa kita itu tembus sampai kepada Allah. Dan Allah mendengarkan doa kita. Apalagi kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, sudah dikuasai oleh roh. Coba dibaca dalam kitab Roma, pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai 27. Roma pasal 8, 26 sampai 27, silakan.
Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jelas, Roh membantu kita untuk berdoa. Ketika kita berdoa sudah dipenuhi Roh Kudus, berdoa dalam bahasa lidah. Roh Kudus membantu kita. Dia memakai lidah mulut kita. Ketika kita menyembah Dia, gloria lama syukur lama tura lama tura lama tura. Yang terjadi adalah Roh Kudus mengucapkan doa, memohonkan doa kepada Bapa buat kita. Buat saudara. Apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi problemmu. Ketika kita berdoa di dalam Roh, dipenuhi dengan Roh Kudus dan hidup benar, maka Roh Kudus berdoa syafaat. Roh Kudus memohonkan buat kita. Dia menyampaikan kepada Bapa di surga satu doa yang berkenan. Satu doa yang sempurna. Bapak itu ketika kita mengalami problem, mengalami masalah di dalam kehidupan ini, pikiran kita pikirkan apa yang menjadi masalah kita. Lalu lidah mulut kita mulailah menyembah Dia. Pikirkan masalah kita dan mulut kita, biar Roh Kudus menguasai lidah mulut kita. Berbicara, berbahasa dalam Roh. Gloria lama syukur lama tur lama tur. Gloria lama syukur lama tur lama syukur lama tur lama tur. Gloria lama syukur lama ya lama tur lama tur lama syukur. Maka Roh Kudus berdoa kepada Allah buat problem yang saudara hadapi saat ini. Doa yang luar biasa ketika kita berdoa dalam Roh dan kebenaran. Atau juga ketika kita mendengar saudara kita atau orang yang Tuhan bebankan kepada kita mengalami problem. Taruh dalam pikiran kita orang itu. Lalu kita juga berdoa dalam bahasa lidah, gloria lama syukur. Tolong Tuhan orang itu, tolong Tuhan, gloria lama syukur, lama tura, lama tura. Kita berdoa, berdoa sambil pikirkan orang itu. Kadang-kadang kita gak tahu apa yang menjadi masalahnya, tapi kita pikirkan orang itu, kita taruh dalam pikiran ini wajah orang itu, dan kita berdoa, 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 berdoa. Roh Kudus yang tahu dengan tepat, Dia memohonkan kepada Bapa. Dan ajaibnya, waktu kita berdoa, bisa terjadi saat itu juga Dia tertolong. Saat itu juga Dia mengalami kesembuhan. Saat itu juga Dia terbuka jalannya. Luar biasa. Doa dalam Roh dan kebenaran itu luar biasa. Kalau kita bicara dalam bahasa lidah itu indah. Tapi selanjutnya, yang perlu kita pelajari baik-baik, mulailah berjalan dipimpin oleh Roh. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-16, tolong baca Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika kita berjalan dipimpin Roh, kita terus berhubungan dengan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Keinginan daging tidak akan dituruti. Waktu kita berjalan naik kendaraan, kadang-kadang mata kita itu melihat sesuatu yang menjengkelkan. Kok orang gak tahu aturan, kok orang semaunya sendiri. Kalau kita gak berjaga-jaga, kalau kita gak berdoa, bisa timbul jengkel dalam kehidupan kita, hati kita. Tapi kalau kita terus berjaga-jaga, kita terus berdoa, dipimpin oleh Roh, ada kedamaian, ada sejahtera dalam kehidupan kita. Kita gak mudah terpancing dengan apa yang kita lihat. Kita gak mudah terpancing dengan apa yang kita dengar. Kadang-kadang sekitar kita itu membuat kita itu susah. Membuat kita itu putus asa.
membuat kita itu gentar dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar. Tapi ketika kita berbicara dalam roh, kita dipimpin oleh roh. Roh Kudus terus memimpin kehidupan kita. Memberikan kedamaian, memberikan ketenangan. Dan kita tidak menuruti keinginan daging. Hidup kita tiap waktu, tiap saat tetap hidup dalam kebenaran. Karena kita dipimpin oleh roh. Kita lekat dengan Roh Kudus. Bersatu bersama-sama dengan roh, berjalan dalam roh indah. Sebab itu doa yang betul itu adalah di dalam roh dan kebenaran. Tapi doa yang salah, kalau ada dosa, ini yang menyebabkan putus hubungan dengan Allah. Sehingga tidak ada iman di dalam kehidupannya. Dan orang itu pasti akan jatuh. Sebab dosa memisahkan kita dari Allah. Coba dibaca dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kalau ada dosa, Allah tidak bisa mendengar. Sebab itu cepat bereskan. Kalau ada sesuatu yang dalam hati kita enggak suka, jengkel, mangkel, pegel, emosi, marah-marah, cepat bereskan. Supaya apa? Doa kita jangan sampai terhalang. Doa kita jangan sampai putus. Enggak didengar oleh Allah. Kenapa? Ada dosa. Jelas sekali dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Tolong dibaca. Demikian juga kamu suami-suami, tinggallah bersama istrimu dengan pengertian. Dengan menghormati istri seperti kepada bejana yang lebih lemah dan sebagai teman sewaris dari anugerah kehidupan supaya doa-doamu tidak terhalang. Ya, supaya doa-doamu tidak terhalang. Ketika suami suka marah-marah kepada istrinya, apakah dia bisa berdoa? Tidak. Kalau saudara kurang ajar sama orang tua, maki-maki sama orang tua, berani sama orang tua, ketika saudara berdoa, apakah didengar oleh Tuhan? Tidak. Dosa memutuskan hubungan pribadi dengan Tuhan. Cepat perbaiki. Datangi orang tua, datangi mama, datangi papa, maafkan Nik, maafkan Nyo. Noni tadi kasar. Noni ikut teman-teman sehingga bicara kasar. Maafkan Nik, Ma. Maafkan Nyo, Pa. Cepat bereskan. Supaya apa? Kalau kita sudah dibereskan, kita hidup benar kembali dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita bisa nikmati doa itu dengan begitu indah, dengan luar biasa. Sebab itu, saat kita sedang berdoa, sudahkah kita mempunyai satu hubungan yang intim dengan Tuhan, yang manis dengan Tuhan, merasa Tuhan itu begitu dekat, merasa Tuhan itu sudah hadir di sebelah kanan kita. Lakukan ini pada waktu kita berdoa. Kalau kita intim dengan Tuhan, itu akan membuat kita itu bisa mendengar suaranya. Kita bisa tahu dengan kehendaknya dengan jelas. Sehingga kehidupan kita tetap benar. Dan kita terus bertumbuh dan berkemenangan. Sebab itu ketika kita berdoa dalam Mazmur pasal yang ke-4 ayat yang ke-2. Di situ dikatakan, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah. Ketika kita berseru, dengar, dengar suara Tuhan yang berfirman kepada kita. Ini doa yang betul. Ketika kita doa itu namanya bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau Tuhan belum berfirman kepada kita, selidiki. Ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan rindu berbicara kepada kita. Di dalam Bilangan pasal 7 ayat yang ke-89. Bilangan pasal 7 ayat yang ke-89, silakan. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia,
maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah dari antara kedua kerub itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Jelas sekali, ketika Musa masuk dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, dia mendengar. Dia mendengar suara yang berfirman di atas tutupan grafira di antara dua kerub itu. Allah berfirman kepada Musa, berfirman kepada Musa. Dan kita melihat selanjutnya dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11 dalam terjemahan lama. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11 dalam terjemahan lama. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa muka dengan muka, seperti seorang manusia berkata dengan sahabatnya. Setelah itu maka kembalilah Musa kepada tempat tentara itu, tetapi hambanya yaitu Yusak bin Nun, seorang muda, tiada undur dari dalam kemah itu. Kita lihat, Musa berbicara kepada Tuhan itu seperti sahabat, muka dengan muka. Begitu intim, begitu erat. Kalau kita mempunyai sahabat, kita mencurahkan isi hati kita. Gak ada lagi rahasia, semua diutarakan, semua diceritakan kepada sahabatnya. Sebab apa? Dia yakin, dia percaya. Dan ketika Musa ini berbicara kepada Tuhan, seperti berbicara kepada sahabatnya. Begitu indah. Sehingga apa? Ketika dia berbicara kepada sahabat, berjam-jam pun tidak terasa. Terus menerus cerita, bercakap-cakap, sampai waktu lama pun tidak terasa. Dalam Keluaran 34 ayat yang ke-28, silakan. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada law itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Kita lihat, 40 hari, 40 malam. Selalu bersama-sama dengan Tuhan. Bercakap-cakap. Tuhan berfirman, Musa tulis. Tuhan berfirman, Musa tulis. Satu hubungan yang indah. 40 hari, 40 malam tidak terasa. Karena apa? Satu hubungan yang intim. Yang begitu indah. Antara Allah dengan Musa. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ketika kita merasakan satu persekutuan yang indah dengan Tuhan, rasanya itu lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan. Ingin terus. Enggak terasa 40 hari, 40 malam, tanpa makan, tanpa minum, Musa pun kuat. Karena ketika orang itu masuk dalam hadirat Tuhan, sesuatu terjadi dalam kehidupannya. Dalam Keluaran 34, ayat yang ke-29, tolong dibaca, Keluaran 34, ayat yang ke-29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Kulit mukanya bercahaya. Ketika setelah 40 hari, 40 malam, Musa bersekutu dengan Tuhan. Tanpa dia sadari, tanpa dia minta, sesuatu terjadi. Kemuliaan Tuhan melingkupi dia. Sehingga bercahaya. Begitu indah. Persekutuan dengan Tuhan itu menghambat proses penuaan. Ketika mana masuk di dalam tabut, masuk di dalam hadirat Tuhan. Mana yang biasanya tahan cuma 1 hari besoknya busuk. Atau 2 hari besoknya busuk. Tapi ketika mana yang ada dalam buli-buli emas itu ditaruh dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam tabut, yang terjadi adalah mana itu tahan sampai selama-lamanya. Proses menua macet, proses kerusakan macet. Karena apa? Masuk hadirat Tuhan. Karena Musa menjadi sahabat Tuhan. Mengapa Musa bisa menjadi sahabat Tuhan? Sebab Musa melakukan perintah Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-14, silakan. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadaku. Ketika kita jadi sahabatnya Tuhan, maka ketika kita berjalan, kita bisa merasakan bahwa Tuhan ada di samping kita.
bahwa Tuhan begitu dekat dengan kita. Ketika kita mungkin nunggu kendaraan, Tuhan pun ikut menunggu. Ketika kita naik kendaraan, naik bemo, Tuhan pun ikut ada di sana. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ada satu rasa yang begitu indah. Kita merasakan Tuhan Yesus ada di sisi kita. Tuhan Yesus berjalan bersama kita. Dia memimpin kita, dia menopang kita. Sehingga kita tidak jatuh. Indah kalau berjalan dengan Yesus. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Begitu indah. Kalau Tuhan ada di samping kita, tiap waktu, tiap saat dia berfirman kepada kita. Tiap waktu, tiap saat itu dia berbicara kepada kita secara pribadi. Apa-apa katakan kepada kita, luar biasa. Begitu indah. Sebab itu, ketika Musa hendak ditinggal oleh Tuhan, disuruh malaikat yang berjalan bersama dengan Musa, Musa tidak mau. Musa tidak mau. Coba dibaca dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Maka sembah Musa kepada Tuhan, jikalau tiada engkau sendiri pergi bersama-sama, maka jangan apalah engkau membawa akan kami naik dari sini. Ya, jelas sekali. Jikalau tiada engkau sendiri pergi bersama-sama, jangan apalah engkau membawakan kami naik dari sini. Jangan bawa kami naik dari sini. Dengan kata lain, Musa gak mau berjalan. Kalau Tuhan tidak menyertai, kalau Tuhan tidak memimpin kehidupannya. Dan kita melihat, ternyata Tuhan selalu bersama dia. Dalam Yesaya pasal 63, ayat yang ke-12 dan 13. Di situ dikatakan yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan. Ayat yang ke-13 yang menuntun mereka melintasi samudra raya. Tidak kelihatan, tapi Tuhan ada di sebelah kanan Musa. Memimpin, memberkati, menolong, membuat jalan bagi Musa. Kenapa? Tuhan menjadi sahabat daripada Musa. Seorang sahabat yang sejati. Dia selalu berusaha hadir. Dia selalu berusaha dekat. Dia selalu mau bersama dengan kita. Dia mau mendengar keluh kesah kita. Dia mau mendengar masalah kita. Dia mau mendengar problem kita. Dan dia datang menghiburkan. Dia datang menguatkan. Dia datang memberikan bantuan. Dia datang menguatkan kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati. Yang selalu bersama kita sampai akhir zaman. Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Aku ini beserta dengan kamu senantiasa hingga kepada kesudahan Allah. Itu yang Tuhan inginkan. Dia selalu rindu bersama-sama dengan kita. Sesungguhnya Tuhan itu ingin menghabiskan banyak waktu dengan kita. Dia ingin selalu berjalan bersama dengan kita. Dia ingin mendengar masalah kita. Dia ingin selalu dekat dengan kita. Dia ingin berbicara dengan kita. Tiap waktu, tiap saat. Ini kerinduan Tuhan. Sebab itu di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Di dalam terjemahan lama. Namanya pun disebut oranglah ajaib. Bicara. Allah yang Maha Kuasa. Bapa kekekalan. Raja Salam. Allah kita namanya bicara. Dia sahabat kita yang sejati. Seorang sahabat dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Ini sahabat kita, Tuhan Yesus. Bahkan tidak ada kasih yang lebih besar
daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Kita tahu Tuhan itu adalah Allah yang Maha Besar. Dia roh. Dengan firman-Nya jadilah terang, terang itu jadi. Tetapi karena kehendak Allah untuk menebus manusia, dan dia mau taat, Allah yang adalah roh, mau turun ke dunia, menjadi sama seperti kita, memakai tubuh daging sama seperti kita, bahkan dia dilahirkan di kandang, satu tempat yang kotor, satu tempat yang tidak layak. Tapi Tuhan mau. Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa, yang luar biasa, mau menjadi sama seperti kita manusia, memakai tubuh yang ada daging ini. Dia mau. Bahkan mulai kecil pun, mulai dalam kandungan pun, sudah bisa diancam, dilempar batu. Enggak sampai umur 2 tahun, dikejar-kejar oleh Herodes, hendak dibunuh. Berulang-ulang dia mengalami penderitaan. Tapi Tuhan mau, karena dia mengasihi kita, dia mencintai kita. Bahkan dia harus naik ke Golgota untuk menebus kita, menggantikan kita yang seharusnya ada di sana. Karena kasih kita, karena Tuhan mengasihi kita, dia mau lakukan itu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Ketika Tuhan melihat sahabatnya mengalami kesukaran, dia siap menolong kita. Pada waktu Petrus yang mulai tenggelam berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Ini seorang saudara di dalam kesukaran. Tahu masalah kita, tahu problem kita. Tidak pernah biarkan sendiri. Dia siap menolong kita. Tuhan Yesus sahabat sejati. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Selalu tepat. Selalu indah pada waktunya. Sebab itu, jagalah hubungan yang baik dengan Tuhan. Tiap waktu, tiap saat. Kalau kita mempunyai satu hubungan yang indah dengan Tuhan, itu luar biasa. Dan selanjutnya, kita melihat, kalau kita menjadi sahabatnya Tuhan, apa yang terjadi? Dalam Yohanes pasal 15, ayat yang ke-15. Silakan dibaca. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba yang tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa-Ku. Ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, ketika kita berdoa, ketika terjadi sesuatu buat kehidupan kita, Tuhan bicara lebih dahulu. Ada seorang muda ketika dia berdoa, Tuhan berfirman kepadanya kecelakaan. Yang terjadi apa? Dia mulai bergumul, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan hindarkan dari kecelakaan. Tolong Tuhan jangan masukkan dalam pencobaan itu. Tuhan jangan sampai celaka. Dia berdoa. Sebab Tuhan sudah berfirman kepadanya kecelakaan. Tapi ketika dia berdoa, 1 jam masih rasanya itu gak enak semuanya. Dia berdoa lagi 2 jam, masih rasanya belum enak. Dia berdoa. Sampai ada damai sejahtera menguasai kehidupannya. Dan ketika sudah dikuasai damai sejahtera,
Dia menolak kecelakaan itu. Dia minta kepada Tuhan supaya enggak sampai terjadi celaka. Ketika anak muda itu mengendarai mobil bersama dengan teman-temannya di satu jalan yang sepi. Di sebelah kiri jalan ada mobil yang berhenti. Tidak memberi tanda belok atau rating. Tiba-tiba dia membelok begitu saja. Untungnya dia sudah berdoa. Dan dia mengalami damai sejahtera. Dan dia dihindarkan dari kecelakaan itu. Apa yang terjadi? Tuhan beritahu lebih dulu. Karena sahabat, apa-apa yang akan terjadi Tuhan beritahukan. Dalam perjanjian lama ada orang yang namanya Nuh. Dia hidupnya itu bergaul dengan Allah. Hidupnya itu benar. Katakan dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup dengan Allah. Ketika Nuh hidup dengan Allah, ketika Tuhan berbicara, berfirman lebih dulu bahwa dunia ini akan dibinasakan, Nuh menyiapkan supaya seluruh keluarganya diselamatkan. Tolong baca dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Dengan iman, Nuh yang tergerak oleh rasa takut menyiapkan sebuah bahtera bagi keselamatan keluarganya. Tatkala diperingatkan Allah tentang hal-hal yang belum kelihatan, dengan ini ia menghukumkan dunia dan menjadi ahli waris dari kebenaran, yaitu dengan iman. Jelas. Diperingatkan Allah tentang hal-hal yang belum kelihatan. Dengan ini ia menghukumkan dunia. Nuh diberitahu lebih dulu bahwa dunia akan dibinasakan, dunia akan dihukumkan. Sebab itu Nuh menyiapkan sebuah bahtera supaya apa? Seluruh keluarganya bisa diselamatkan. Ketika kita sudah tahu tanda kedatangan Tuhan ini, sudah mulai digenapi. Sudahkah saudara menyiapkan bahtera? Sudahkah adik, kakak, sudahkah papa, mama, saudara? Sudah diajak sama-sama, ayo kita siapkan buat kedatangan Tuhan. Ayo kita bersekutu dengan Tuhan. Ayo kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang, kita masuk dalam bahtera. Dan kita pun selamat sampai kekekalan. Ketika saat itu tiba, kurang 7 hari, dengan tepat Nuh pun diberitahu oleh Tuhan. Sebab Nuh bergaul akrab, Nuh bergaul erat dengan Tuhan. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 7 ayat yang ke-4. Silakan, Kejadian 7 ayat yang ke-4. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Tuhan berfirman 7 hari lagi. Dan ayat yang ke-10, setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Tepat. Apa yang difirmankan Tuhan, 7 hari, dan 7 hari kemudian digenapi. Tanda-tandanya jelas. Mereka melihat. Tapi banyak orang tetap hidup di dalam dosa. Nuh sudah memberitahu kepada mereka, tapi mereka tetap tidak percaya. Dan akhirnya mereka semua dibinasakan. Nuh sudah diberitahu karena dia sahabatnya. Abraham pun ketika Tuhan hendak menghukum Sodom Gomora, jelas dikatakan dalam Kejadian 18 ayat yang ke-17, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Abraham diberitahu bahwa Sodom Gomora akan dibinasakan. Kita melihat juga, Elia pun tahu kapan dia diangkat. Sebab itu Elia berbicara kepada Elisa dengan jelas kapan dia diangkat. Dan Elisa pun berbicara kepada nabi-nabi, baik yang ada di Betel maupun di Jericho. Coba kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ketiga. Silakan, 2 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ya, nabi yang ada di Betel berbicara kepada Elisa, sudahkah tahu hari ini tuanmu akan diangkat? Aku juga tahu. Dengan jelas
Tuhan memberitahukan kapan kedatangannya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam Amos pasal 3 ayat yang ke-7. Silakan Amos 3 ayat yang ke-7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Tuhan tidak menyatakan sesuatu, berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hambanya para nabi. Dengan kata lain, Tuhan akan berbicara lebih dahulu. Kalau kita hidup sebagai anak-anak terang, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-4, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Tuhan tidak datang seperti pencuri bagi kita, tidak. Karena kita sudah bersiap sedia, kita anak terang, kita tahu kapan Tuhan datang dengan tepat. Ketika suara komando itu dibunyikan, suara sangkakala itu didengarkan, maka dalam sekejap kita pun akan diubah memakai tubuh kemuliaan. Begitu indah, ada pertemuan yang indah di udara, haleluya. Dahsyat luar biasa, ini yang kita rindukan. Ketika kita berjalan selalu bersama dengan Tuhan, ketika kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, kita selalu berdoa bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan beritahu dengan tepat. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Terangi sekitarnya, dalam rumahmu, jadilah terang. Di sekolahmu, jadilah terang. Dimanapun saudara berada, jadilah terang. Ketika kita jadi terang, dan Roh Kudus terus mengurapi kita, menambah kita dengan minyak, memimpin, mengurapi kita. Kehidupan kita menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana. Dan ketika mempelai datang, kita pun masuk dalam pesta kawin yang penuh dengan sukacita. Begitu indah, luar biasa, rindukan. Ada banyak contoh orang-orang yang diberitahu apa yang akan terjadi. Kita melihat juga Petrus pun diberitahu. Ketika dia hendak meninggal, diberitahu dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-14, silakan. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Petrus tahu bahwa dia segera menanggalkan kemah tubuhnya. Sebab apa? Tuhan memberitahu kepada dia. Ada seorang yang saya pernah lihat, mempunyai iman yang luar biasa. Ketika dia mengalami sakit yang begitu parah, kanker. Tapi dia mempunyai iman yang luar biasa, dia tidak pernah mengalami ketakutan. Dan dia banyak menguatkan hamba-hamba Tuhan yang datang untuk menguatkan dia. Justru mengalami kehiburan, dihiburkan, dikuatkan orang yang datang membesuk dia. Karena imannya luar biasa. Ketika adiknya menyanyi, di saat badai bergelora, stop. Bersama Tuhan tidak ada badai. Dia mengalami ketenangan yang luar biasa. Sebab itu ketika dia mati, dia pun mempersiapkan semuanya itu baik-baik. Baju yang hendak dipakai di dalam peti mati, dia kirim dilaundrikan lebih dahulu. Harta yang dia miliki, dia mulai panggil saudara-saudaranya, dia mulai pesankan, ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Satu persatu. Bahkan tukang dekor tempat makam, dia pun telepon, dia ingin bunga ini, dia pun ingin warna seperti ini. Dia mempersiapkan diri baik-baik. Ketika dia meninggal, adiknya telepon tukang dekor, loh, cecemu baru telepon, minta bunga ini, warna ini. Orang ini diberitahu lebih dulu, kapan dia mati. Seperti Petrus diberitahu oleh Tuhan. Kenapa? Mempunyai satu hubungan yang erat. Mempunyai satu hubungan yang indah. Kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Tapi kematian adalah perpindahan masuk dalam kerajaan surga yang begitu indah. Sebab ini orang ini bisa mengatakan, hai maut di mana sengatmu? Hai maut di mana kuasamu? Dia hadapi kematian dengan penuh kedamaian. Dengan penuh kesiapan. Dia siap bertemu dengan Bapaknya yang di surga. Dia siap bertemu dengan Juru Selamatnya. Ini orang yang mempunyai hubungan erat dengan Tuhan, dia selalu kuat, tidak mengalami ketakutan. Kita melihat Harun pun ketika dia mati, dia pun juga diberitahu. Di dalam Bilangan pasal yang ke-20, mulai ayat yang ke-26, silakan dibaca. Bilangan pasal 20, ayat yang ke-26. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar, anaknya.
Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lanjutnya, ayat 27. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Lanjutnya, 28. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu, kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Kita lihat, Harun kapan matinya diberitahu. Masih kuat, masih segar, bisa naik ke atas gunung Hor. Dia copot jubahnya, imam besar, dia berikan kepada Eleazar dan mati dengan tenang. Banyak contoh-contoh di dalam firman Tuhan yang diberitahu. Paulus pun diberitahu. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. Silakan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ya, saat kematianku sudah dekat. Tuhan tuh bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Kalau kita suka bersekutu dengan Tuhan, kehidupan kita menjadi indah. Sebab itu tiap waktu, tiap saat, mulailah bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita suka berdoa, ketika kita suka bercakap-cakap dengan Tuhan. Dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-13, silakan. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tuhan rindukan baitnya menjadi rumah doa. Sebab itu ketika bait Allah dibuat jual beli, dibuat jadi penukar uang, buat burung-burung merpati, Tuhan murka, Tuhan marah, dia balikan alat itu. Dia bersihkan bait Allah itu. Supaya apa? Bait Allah itu menjadi rumah doa. Kalau kehidupan kita menjadi rumah doa, kehidupan kita itu akan menjadi satu riwayat hidup yang begitu indah. Sebab kemuliaan Tuhan ada di atasnya. Dalam firman Tuhan ada beberapa contoh. Misalnya Musa. Ketika dia berdoa, yang terjadi adalah Israel menang. Menang. Karena apa? Musa berdoa. Dalam Keluaran pasal 17 ayat 11 dalam terjemahan lama, silakan Keluaran 17 ayat yang ke-11. Heran, maka selamanya Musa menadahkan tangannya ke langit, menanglah Israel. Tetapi semenjak diturunkannya tangannya, maka menanglah orang Amalek. Kita lihat, doa ini yang menyebabkan kemenangan. Israel menang karena Musa mengangkat tangan, karena Musa berdoa. Ketika kita berdoa, kita pun akan mengalami kemenangan. Contoh yang kedua adalah Elia. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18, silakan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kita lihat, Elia manusia biasa. Ketika dia dikejar-kejar oleh Isabel, dia pun mengalami ketakutan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-4. Dia pun ingin mati, cukup sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini yang terjadi. Elia manusia biasa, dia pun pernah berputus asa. Tetapi ketika dia makan itu roti, dia minum itu, dia menjadi kuat. Dia menjadi segar kembali. Dan dia penuh dengan kuasa. Karena Elia orang biasa ini sungguh-sungguh berdoa. Sebab itu dia berkata kepada Ahab dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Silakan 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Luar biasa, tidak ada hujan atau embun tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan.
Elia sungguh-sungguh berdoa, stop, jangan turun hujan. Dan kita melihat, hujan pun tidak turun. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Silakan. Elia adalah seorang manusia yang sama keadaannya dengan kita. Dan ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya jangan hujan. Maka hujan pun tidak turun di tanah itu selama 3 tahun 6 bulan. Tidak turun hujan 3 tahun 6 bulan. Karena Elia sungguh-sungguh berdoa. Selanjutnya ketika Tuhan sudah berfirman kepada dia. Dia hendak mencurahkan hujan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Firman Tuhan limpah kepada Elia, turun kepada Elia. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada Ahab. Aku akan menurunkan hujan. Elia pun dalam ayat yang kedua, nurut pergi memperlihatkan diri kepada Ahab. Dan ketika Tuhan hendak mencurahkan hujan, Elia mengerti penyebabnya mengapa hujan tidak turun. Adalah karena bangsa Israel saat itu menyembah Baal. Ada 450 nabi Baal yang disembah, yang dilakukan oleh Israel. Elia hanya seorang diri, tapi dia tidak takut. Dia tidak gentar. Kumpulkan semuanya. Dan kita melihat, kalau Allah, Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Tapi kalau Baal itu Allah, ikutlah dia. Elia menantang kepada nabi-nabi Baal. Dan mereka berkumpul di Gunung Karmel. Dan mereka mempersembahkan persembahan. Siapa yang dibakar oleh Allah, itulah Allah yang hidup. Nabi Baal mulai permulaan mulai pagi sampai tengah hari, sampai sore. Dia berdoa, dia menyiksa dirinya. Tapi api tidak turun. Tapi ketika Elia mulai berdoa, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Dengarlah doa-Mu ini Tuhan, doaku ini Tuhan. Turunlah api. Lalu dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-38, silakan. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh Israel melihat hal ini, bahwa Tuhan menjambar korban yang dilakukan oleh Elia. Lalu sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Dan Nabi Baal itu disembelih, dibereskan. Lalu Elia mulai sujud berdoa. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-42. Dia naik ke atas puncak Gunung Karmel. Dia membungkuk ke tanah. Mukanya di antara kedua lututnya. Dia berdoa, berdoa, berdoa. Ketika dia berdoa, berdoa, berdoa. Dia menyuruh bujangnya. Coba kamu naik. Lihat ke arah laut. Apa yang terjadi? Bujangnya melihat dan berkata, enggak ada apa-apa Tuhan. Elia berdoa lagi, yang kedua. Dia menyuruh bujangnya lagi naik ke atas. Coba lihat ke arah langit, apa yang terjadi. Bujangnya berkata, enggak ada apa-apa lagi Tuhan. Sampai yang ketujuh. Elia tekun berdoa. Sebab Tuhan sudah berfirman kepadanya dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama. Bahwa Tuhan akan mencurahkan hujan. Dia yakin firman Tuhan akan digenapi. Sebab dia berdoa sungguh-sungguh. Sebab itu dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-18 dikatakan, silakan. Maka ia berdoa lagi, lalu langit pun memberi hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, dia berdoa lagi, langit pun menurunkan hujan. Ini yang terjadi. Ketika Elia berdoa sungguh-sungguh, terjadi mujizat. Bahkan ketika hujan turun, Ahab naik kereta kuda. Elia mengikat pinggangnya, dia berjalan, dia berlari. Ajaib. Elia pun bisa lebih mendahului daripada kereta kuda. Karena Elia disertai oleh Tuhan.
Seringkali rohnya tiba-tiba pergi, dipindahkan. Ini pengalaman Elia berulang-ulang. Kenapa? Dia begitu dekat dengan Tuhan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Juga kita melihat bagaimana kehidupan Daniel. Dia suka berdoa. 3 kali sehari dia berlutut menghadap ke Yerusalem. Dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Ini yang dilakukan oleh Daniel. Setiap-tiap waktu, tiap-tiap saat dia berdoa. Dan yang terjadi apa? Dalam Daniel 1 ayat yang ke-20. Bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ini yang terjadi. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego 10 kali lebih cerdas. Karena apa? Suka berdoa. Gak hanya kecerdasan aja. Ketika menghadapi ancaman, ketika menghadapi bahaya pun. Ketika Daniel dimasukkan di dalam gua singa. Yang terjadi adalah malaikat Tuhan disuruh datang menutup mulut singa itu. Kenapa? Daniel suka berdoa. Yang keempat, ketika Paulus dan Silas juga berdoa, menyanyi puji-pujian kepada Tuhan. Yang terjadi apa? Di dalam ayat yang ke-26, terjadi gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah sebuah pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat 17, ketika gembala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ayat 33, pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka, dan membasuh bilur mereka, seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Terjadi mujizat, terjadi pertolongan yang luar biasa, terjadi keselamatan, karena apa? Paulus dan Silas berdoa. Petrus pun juga sama. Ketika Petrus di penjara, jemaat sungguh-sungguh berdoa tanpa berhenti dalam kisah pasal 12 ayat yang ke-5. Kita tahu doa orang yang benar itu besar kuasanya. Apalagi mereka berdoa dengan sungguh-sungguh tanpa berhenti. Dan yang terjadi, mujizat demi mujizat terjadi buat Petrus. Ketika jemaat berdoa. Mujizat yang pertama, lepas dari rantai dengan ajaib, tanpa dipotong. Ketika malaikat datang, dalam kisah 12 ayat yang ke-7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Dan malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ini yang terjadi. Lepas. Lalu mujizat yang kedua. Malaikat dan Petrus ini bercakap-cakap cukup ramai. Tapi telinga penjaga ini gak mendengar. Sepertinya dibuatnya tuli. Malaikat itu berbicara kepada Petrus, bangun segera, ikat pinggangmu, kenakan sepatumu, kenakan jubahmu, ikut aku. Tapi penjaga yang di sebelah kiri kanannya tidak mendengar. Mujizat yang ketiga, ketika jemaat sungguh-sungguh berdoa, apa yang terjadi? Mata para penjaga itu menjadi buta. Dia tidak bisa melihat bagaimana ketika Petrus melewati kawal pertama, kawal kedua, sampai mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Ini yang terjadi. Penjaga-penjaga matanya itu dibutakan. Ketika jemaat berdoa sungguh-sungguh, ini yang terjadi. Dibutakan. Lalu pintu-pintu itu terbuka dengan sendirinya. Kisah 12 ayat 10 bagian B. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Dan selanjutnya, kisah 12:10 bagian C. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Mujizat demi mujizat dialami oleh Petrus. Lalu Petrus datang ke jemaat yang mendoakannya.
Dan dia pun berkata dalam kisah 12 ayat 12, dan segeralah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang juga disebut Markus. Di situ banyak orang berkumpul berdoa. Mujizat terjadi. Ketika berdoa ada mujizat. Dia membuka jalan. Dia sanggup mengerjakannya. Apa yang buntu Tuhan buka. Karena apa? Allah kita Maha Kuasa. Juga ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Rasanya itu begitu berat. Rasanya itu Tuhan gak kuat. Tapi ini yang dilakukan oleh Tuhan. Sebagaimana biasa dia menuju ke Bukit Zaitun. Ketika dia diberitahu oleh Bapaknya harus minum cawan murka ini. Tuhan pun berkata kepada Bapaknya, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tuhan Yesus berdoa 1 jam. Ada pergumulan yang berat dalam kehidupannya. Sebab dia harus menanggung cawan murka Allah. Dengan kata lain, dia harus dijadikan menjadi manusia yang berdosa. Dosa sedikit saja, dosa 1 saja. Menyebabkan hati ini gelisah. Menyebabkan hati ini gak ada damai. Menyebabkan hati ini rasanya sumpek ingin marah-marah. Apalagi dosa seluruh dunia. Harus ditanggung di atas putra manusia Tuhan Yesus. Rasanya itu begitu berat. Sebab itu dia bersekutu lagi, dia berdoa lagi yang kedua. Dia berdoa 1 jam lagi, berdoa. Pelunya menetes-netes seperti darah. Kalau boleh Bapa, lalukan cawan daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Sampai 3 kali Tuhan Yesus bergumul. Dan Bapa pun mengutus malaikatnya. Nah, kita melihat di sini dalam gambar ini. Malaikat Tuhan datang untuk menguatkan Tuhan Yesus. Dan memberitahu, ini kehendak Bapa. Ketika Tuhan Yesus berdoa. Dan dia tahu bahwa ini kehendak Bapaknya. Yang terjadi apa? Tuhan Yesus menjadi kuat kembali. Lalu dia siap menghadapi semuanya. Dia mulai tampil ke depan. Dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-4. Tolong dibacakan Yohanes 18 ayat yang ke-4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengenali dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Jelas, ketika sudah berdoa, Tuhan pun maju ke depan lebih dulu. Dengan kepala tegak, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, akulah dia. Setelah berdoa, ini yang dilakukan oleh Tuhan. Seperti aki itu dicas, disetrum. Dia menjadi begitu kuat. Dia menjadi luar biasa. Dan dia tetap taat kepada Bapa, menggenapi rencana Allah sampai sempurna. Satu kehidupan yang indah ketika menjadi rumah doa. Tapi kehidupan itu akan hancur ketika orang tidak mau menjadi rumah doa. Ketika orang itu menjadi gua penyamun, hidupnya akan menderita, hidupnya akan pahit, hidupnya akan rusak. Menjadi pemabuk, menjadi penjudi, menjadi perampok, jadi rusak. Roh jahat yang keluar itu mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat dalam kehidupannya. Masuk ke dalam orang itu. Sehingga orang itu menjadi rusak lagi. Kita melihat dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-18 dalam terjemahan lama. Silakan. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-18. Tetapi seorang orang berdosa itu dapat membinasakan banyak perkara yang baik. Orang yang berdosa itu membinasakan banyak perkara yang baik. Simpson berdosa. Matanya pun dicongkel. Sebab apa? Jadi gua penyamun. Tapi kalau kita menjadi rumah doa, kehidupan kita menjadi indah. Gunakan kesempatan ini. Jadikan hidup saudara sebagai rumah doa. Memuji, menyembah Tuhan. Mempunyai satu hubungan yang intim, yang begitu dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberitahu kepada saudara apa-apa yang akan terjadi. Begitu indah. Jadikan aku
bait sucimu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku, jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi, jadikan aku, jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Gloria la wala 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 wala. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau Engkau melayakkan kami, Engkau mau tinggal di dalam bait-Mu, menjadikan kami penyembah-penyembah-Mu, menjadikan kami bait suci-Mu, menjadikan kami rumah doa-Mu. Biar tiap waktu, tiap saat kami menyembah-Mu Tuhan. Kami rindukan persekutuan yang indah dengan-Mu. Sebab Engkau juga rindu untuk bersekutu dengan kami. Engkau rindu berbicara dengan kami, Tuhan. Biar saat ini kami ambil keputusan untuk kami membuat waktu buat Engkau. Untuk kami mau berdoa buat Engkau. Untuk kami mau menjadi rumah doa-Mu, Tuhan. Sehingga kehidupan kami, masa remaja kami, masa muda kami sudah mulai Engkau pakai, Tuhan, dan menjadi alat-Mu yang indah, menjadi alat-Mu yang luar biasa, dan segala puji hormat bagi-Mu saja, Tuhan, karena semuanya berasal daripada-Mu dan kami kembalikan kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Engkau hidup. Engkau hidup. Engkau begitu dekat dengan kami. Dan Engkau mau berfirman, berbicara dengan kami tiap waktu, tiap saat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu. Berkati kaum muda-Mu. Berkati para remaja Tuhan. Yang saat ini mereka ada di rumah. Biar damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu terus menguasai hati pikiran mereka. Biar mereka boleh menjadi terang-Mu di rumah mereka masing-masing. Menjadi berkat buat orang tuanya. Menyenangkan hati orang tuanya. Berkati anak-anak-Mu ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami nak mengakhiri streaming ini, Tuhan. Curahkan berkat-Mu. Pada akhir daripada streaming ini, biarlah berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Limpa dengan damai sejahtera, kuasa, karunia, buah roh, nyata di dalam kehidupan anak mudamu. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu Sabtu depan di dalam acara streaming. Tuhan memberkati.